Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kartini Raharjani, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 30 Jakarta dan juga guru dari Ibu Citra Rahmayanti, ingin menyampaikan hasil pembelajaran yang telah diajarkan oleh Ibu Citra. Setelah saya menyaksikan video pembelajaran matematika yang dibuat oleh Ibu Citra, secara umum dapat saya katakan bahwa pembelajaran matematika yang dilakukan oleh Ibu Citra sudah cukup-cukup bagus. Di mana dalam pembelajarannya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint yang menarik. Tentu saja ini merupakan salah satu ide atau pembelajaran yang sungguh luar biasa. Nah, di mana saya lihat anak-anak juga antusias karena jarang-jarang guru matematika dalam pembelajarannya menggunakan PowerPoint. Di samping itu juga setelah saya lihat juga dalam penggunaan LKPD dan bahan ajar buatan sendiri itu sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan daripada siswa-siswa di dalam kelas tersebut. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif, siswa juga dibiasakan untuk lebih aktif dalam menggali pengetahuannya sendiri bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Saran saya agar lebih ditingkatkan lagi dalam teknik bertanya dan memancing siswa untuk bertanya, karena saya lihat ada 1-2 siswa yang kelihatannya kurang mampu untuk mengajukan pertanyaan, mungkin juga disebabkan karena siswa atau siswi itu malu gitu. Untuk itu saya sarankan kepada Ibu Citra, banyak-banyaklah memancing siswa untuk bertanya. Sesekali juga diselipkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk dapat berpikir kritis. Nah, hanya itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk pembelajaran Ibu Citra kali ini. Semoga Ibu Citra bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.